Butet mau bikin ini ya, babi gulung namanya, babi gulung ala Mak Butet. Jadi babinya diisi dan digulung. Jadi ini Mak Butet pakai ini ya, pork shoulder steaks. Ini yang steak yang murahan lah, steak babi ya. Ini satu paket isinya 700 gram. Terus ini ada ini loh, babi cincang. Kemarin bikin buat pangsit kan. Ini sisanya nih, satu kotak itu setengah kilo, kurasa ini sisanya 400 gram gitu. Nah terus ini kita bumbui ya, daging babi cincang ini kita bumbui. Nah ini Mak Butet sengaja ya, gak dimasukkan ke jar, ke tempat piring kecil itu. Ini tepung maizenanya ini kira-kira inilah satu sendok teh munjung gitu ya. Jangan banyak-banyak ditaruh, nanti keras itu. Nah, habis itu dipakaikan juga ini bawang putih cincang. Kira-kira satu sendok teh. Nah, ini wortelnya dipotong halus-halus. Ya. Dimasukin. Terus ini bawang chang, spring onion, bawang daun ya. Ini dimasukin, terus dipakaikan ini bumbunya, ini minyak wijen, dikasih beberapa tetes saja sebagai aroma, itu aja. Terus dikasihkan ini kecap asin dikit, terus tentunya ini ya dipakaikan saus tiram. Kira-kira 2 sendok teh gitu. Nah, setelah itu kita pakaikan juga ini ya, garam. Untuk menambah rasa. Dan tentunya dipakaikan ini, merica ya. Nah, ini kita aduk dulu. Ini kalau misalnya suka cabai, boleh dimasukkan cabai iris atau ini ya, bubuk cabai. Jadi dalam memasak itu tidak ada batasannya, suka-suka aja, sesuai selera kan bahasanya. Nah, jadi ini isinya udah di ini ya. Terus kalau misalnya ada yang suka dicampur dengan daging ayam, suka hati. Mau pakai daging ayam, suka hati. Mau pakai, kalau Mak Butet pas ada daging babi, babi isi babi ya kan. Nah ini udah kita aduk, kita ini ya, sisihkan dulu. Nah selain 2 babi itu, ini bumbu lain yang dipakai ini ada 8 siung bawang merah udah diiris-iris. Terus ini ada 1 ruas jahe udah dipotong halus-halus ya. Terus ini ada bawang putih 1 sendok teh munjung ya. Ini untuk bumbu tumisnya. Lalu kita sediakan juga benang ya.
Jadi ini benang pengikatnya Mak Butet cuci dulu ya, takut ada zat pengawetnya. Nah, terus ini sediakan plastik sebiji. Itu babinya mau kita gepengkan. Nah, ini ya, pork steaknya Mak Butet masukkan ke dalam ini plastik ya. Terus ini pakai pakai rolling pin ini digepengkan. Ini dikerjakanlah semua kan, pork steaknya digepengkan seperti ini semua. Mungkin cara cara ngisinya ya. Ini babi yang udah digepengkan nih, dagingnya yang ini kan kita taruh di tengah-tengah nih. Nah, setelah itu kita gulung kayak bikin parcel gitu, kita gulung. Gulung ya, habis kita gulung, ambil benang yang buat ngikat ini ya. Terus yang pertama ini kita ikat aja seperti biasa. Nah, ini ujungnya dipanjangin dikit ya, ujung sisanya ini dipanjangin dikit. Nah, setelah ini ujung kedua ini ya yang panjang ini ya, ini di silangkan ke bawah, terus ininya masukkan, jadi kan dia nyangkut ya. Nah, ini sangkutan kedua, tarik itu kan dia kenceng ya, kemudian nih diselipkan ke bawah lagi, bikin ikatan ketiga. Ya, nah, ini udah dapat ikatan ketiga ini. Ini benang yang sisa dari tadi itu langsung aja dari arah sini, petak yang sini kan diselipkan, nyilang, selipkan ke arah sini. Nah, ini dapat kan, udah diselipkan dengan ini, ditarik ya, lalu diikat aja. Ini udah dapat, udah selesai. Ini udah dapat parcel ini ya, babinya dibikin sampai selesai. Nah, kalau bagi yang merasa repot ikatan Mak Butet yang pertama itu mau ikat seperti bedong bayi kayak gini, itu pun boleh. Nah, ini juga jadi kan. Nah, ini kan seperti ikat bedong bayi 1 2 3 gitu. Ya udah, ini pun boleh, udah selesai. Nah, ini kalau udah selesai seperti ini, kita kasih ini ya, garam dan merica standar.
Nah, ini siap untuk dimasak nih. Nah, jadi hari ini Mak Butet mau masaknya pakai periuk tanah. Jadi ini dikasih minyak makan dulu ya. Kasih minyak makannya dikit aja. Buat menumis itu bawang-bawangannya aja. Nah, jadi ini semuanya dimasukkan aja, ditumis ya. Karena ini Mak Butet pakai periuk tanah ini gak ditungguin sampai panas-panas sekali ya, takut nanti pecah pula kan. Ini kecilkan dulu apinya. Emang sih dibilang nih periuk tanahnya tahan panas, tapi asal pakai nih Mak Butet terus deg-degan juga sih. Jadi ini ditumis sampai wangi ya. Nah, itu bumbunya udah kita masak ya. Terus ini parsel daging yang kita masak tadi ya, kita bungkus tadi ya. Satu-satu kita masukkan nih. Nah, biarkan dulu dia masak supaya matang dulu sebelahnya ya. Nah, ini boleh kita balik. Ini tadi Mak Butet lupa hidupkan kamera ya. Jadi pas jahe, bawang putih, bawang merahnya ditumis ya, begitu wangi tuh, Mak Butet masukkan kecap manis, kecap asin, saus tiram, ini lagi minyak wijen, garam dan merica, terus diaduk. Nah, begitu sambil diaduk itu dikecilkan apinya. Nah, jadi apinya dimasak dengan api kecil. Begitu apanya sausnya itu udah ada ya di dalam pot ya. Baru satu-satu ini daging yang dalam parcel ini dimasukkan. Lupa Mak Butet hidupkan kamera. Minta maaf. Nah, jadi ini kita biarkan ini dimasak sampai ini ya, daging babinya nampak itu loh seperti matang di luar tapi belum betul-betul matang kan. Nah, ini nampak parcel babinya udah seal ya ini ya. Ini Mak Butet pakai api kecil ya. Jadi itu sausnya masak. Ini babinya udah seal nih, luarnya udah mateng ya. Nah, ini dia. Ini Mak Butet kasih lihat nih. Ini ya, nampak atasnya. Ini. Cabernet Sauvignon. Jadi ini wine merah dari Prancis. Minumannya uak. Bagi dia pesta Christmas sama ini, teman kantornya. Mak Butet manfaatkan dulu ini ya. Sip. Jadi kalau misalnya daging merah cocoknya dimasak dengan wine merah ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mahal sekali masakan Mak Butet pakai wine merah, ya udah pakai aja ini air. Atau kalau punya sausing wine atau apa yang buat memasak, pakai aja. Jadi ini masakan Mak Butet ini fusion antara masakan orang Cina dengan masakan orang Barat ya kan. Nah, ini dipakaikan wine.
Jadi kalau udah begitu, ya ini ditutup biar mateng tuh dagingnya. Oke. Nah, jadi ini sekali-sekali dibuka ya. Dibuka dan dibalik. Jadi ini buka pertama nih Mak Butet taburkan sedikit ini ya, gula pasir. Jadi biar rasanya ada manis-manisnya gitu. Nah. Habis itu ini dibalik supaya bumbunya meresap ke segala arah. Wih. Taburi juga sedikit gula di sini. Lalu ditutup kembali. Dibiarkan masak sampai dagingnya mateng ya. Nah, jadi ini selama proses memasak ini kita rajin ya bolak-baliknya supaya semua permukaan ini ya. Nah, ini udah 80 naik terus. Pokoknya kalau temperatur pas di tengah-tengahnya itu udah 75 itu udah aman dimakan tuh, udah mateng ya. Nah, jadi ini udah mau Mak Butet ini matikan api dulu ya. Terus dagingnya mau dikeluarkan. Dagingnya mau Mbak Butet keluarkan. Nah, terus itu sisa sausnya itu Mbak Butet mau ini nambahin habanero sauvignonnya. Jadi nanti didapat itu loh saus red wine. Nah, ini kalau bagi yang ini ya, bagi yang tidak punya red wine atau tidak bisa makan red wine atau dengan segala macam keterbatasan lah ya. Jadi ini bukan alasan terus gak bisa masak ini. Bisa dong, tetap bisa. Pakaikan air aja juga bisa. Gak usah pakai wine seperti Mak Butet, pakaikan air aja juga udah bisa. Atau mau ini, mau pakaikan kalau punya samsu ya, samsu juga bisa. Pakai cooking wine juga bisa. Pakai air aja pun bisa, tetap enak kok. Nah, ini karena Mak Butet aja. Ini masakan fusion ya, antara masakan barat dan masakan Cina. Jadi ini dapatnya saus red wine-nya ini enak. Ini enak sekali, rasanya manis-manis tapi aroma wine-nya kuat nih. Ini matikan api ya. Ini kita udah dapat sausnya. Jadi ini kita singkirkan dulu. Kalau ini itu loh, whatever pan yang kemarin Mak Butet unboxing itu terus tutupnya pecah, terus ditelepon minta ganti kan, katanya dikirim sampai hari ini udah seminggu ya, belum juga dikirim. Jadi itu loh, udah mau lempar batu Mak Butet. Jadi tadi telepon lagi, oh katanya kasih nomor teleponnya, terus kita nanti cek udah sampai mana. Allah bilang aja gak dikirim. Kalau dikirim di sini posnya ini gak itu kok, gak neko-neko kok. Kalau dikirim pasti nyampe. Nah, jadi ini dagingnya mau Mak Butet ini panggang dulu di sini. Jadi ini Mak Butet kasih ini ya, olive oil.
Nah, kalau udah mau pakai griddle pan ini mesti dihidupkan kipas, minta maaf ya nih suaranya, ah kipasnya nge, kalau enggak nih pintu enggak bisa dibuka karena udah musim dingin di luar sana. Jadi nih aku tak kasihkan ini ya. Olive oil. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya griddle pan itu, jadi kalau nggak punya, kayak mana mak di teflon? Nggak usah repot-repot, langsung makan aja samanya itu. Ini karena mak butet ini kan, ala-ala chef, haruslah dipanggang gitu kan, biar ini, biar dipuji-puji sama wak. Alah, kayak nggak tahu aja pun. Terus kalau mak ditanya, mak kalau dipanggang gitu ada beda aroma nggak mak, ada beda rasa? Ya tentu ada dong. Cuman kalau dimasak mateng terus langsung dimakan juga enak. Jadi yang namanya memasak itu tidak ada terikat ya, oh kalau nggak punya aku ini nggak bisa lah aku masak, resepnya mesti begini, nggak. Pokoknya mateng mencapai 75 derajat itu udah mateng, itu dimakan juga sudah enak. Nah, jadi kapan hari kalau udah punya griddle pan, ya dimainkan di griddle pan, enak. Nah, kalau misalnya aku gak makan babi, kayak mana, mak? Pakai dada ayam, isinya pakai daging ayam, hajar. Aku kalau gak makan alkohol, kayak mana? Gak usah pakai air aja. Jadi memasak itu tidak ada batasannya ya. Jadi, kita harusnya meniru itu loh orang yang ini. Apa itu yang vegetarian, yang vegan itu kan, terus makanannya itu semuanya dibikinnya vegan, apa-apa semuanya bisa. Jadi ini kalau dipanggang gitu dikit, dia ada aromanya ekstra lah gitu ya kan. Panggang aja dikit, ini udah ada warna-warnanya ya kan, mayan ada gosong-gosongnya, jadi enak. Cuma dikasih aromanya aja. Udah gitu udah boleh dimatikan api, ini udah selesai. Nanti kita potong-potong ya. Ini udah ada, ini kan bekas-bekas panggangannya itu, enak, udah harum. Nah, ini penyajiannya kayak mana nih mak? Jadi ini penyajiannya ini benangnya dipotong lah, kayak gitu dipotong. Biar jangan temakan ya kan sama keluarga kita. Ini. Nah, gunanya kalau benangnya disangkut-sangkutkan nih, sekali terpotong habis semua. Nah, jadi ini dagingnya kita potong tipis-tipis, di carving namanya ya kan. Diiris.
Udah, setelah kita potong iris-iris itu, kita susun di piring ya. Nah, jadi ini udah dipotong, diiris. Nanti penyajiannya itu dikasih sausnya ya. Udah nih, udah selesai nih, enak. Jadi kalau mau dimakan pakai kentang dan sayur rebus ala bule ya silahkan. Kalau mau dimakan pakai nasi ya silahkan. Kalau Mak Butet ya nasi lah kan.